Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan pemupukan kembali, yaitu pemupukan cabe dan tomat, sahabat tani ya. Untuk tomatnya usia 1 hari setelah tanam, sahabat tani. Dan untuk cabenya usia 2 hari setelah tanam. Nah, kita akan langsung kocor, sahabat tani, supaya tidak stres setelah pindah tanam dan supaya aman dari bakteri, sahabat tani. Dan kita sudah siapkan ini untuk pencegah bakterinya, yaitu Yakult, sahabat tani ya. Kita akan gunakan satu botol ini per 10 liter air, sahabat tani. Nah, kita ambil dulu airnya, sahabat tani ya. Oke, sahabat tani, selanjutnya setelah kita dapatkan air, kita masukkan ini Yakult. Yakult ini mengandung bakteri asam laktat. Ini bagus untuk pencegah bakteri, sahabat tani ya. Pencegah layu bakteri. Karena tanaman tomat itu rentan layu bakteri. Dan juga katanya cabe rawit varietas 22 juga rawan layu bakteri. Makanya admin akan cegah dengan Yakult dan ini, sahabat tani ya, dengan air jakaba. Nah, untuk air jakabanya kita gunakan 1 gelas, sahabat tani ya. Oke, sahabat tani, setelah kita masukkan Yakult dan air jakaba, kita masukkan juga ini gula merah, sahabat tani ya. Gula merah cair. Kita gunakan sedikit saja, sahabat tani. Nah, kita gunakan segini saja untuk gula merahnya. Sekarang kita aduk, sahabat tani. Oke, sahabat tani, sekarang kita langsung kocorkan pada tanaman, sahabat tani ya. 1 gelas per lubang tanam, baik itu isi 1 ataupun isi 2. Seperti ini untuk tanaman cabenya sekarang. Alhamdulillah sudah bagus ya, sudah tumbuh. Dan kita juga berani memupuk karena tanaman cabenya juga sudah tumbuh tunas air ya. Nah, ini. Sekedar berbagi, sahabat tani, ini tanaman tomat ya. Ini usia yang pas untuk ditanam, sahabat tani ya. Kita gunakan sedikit saja ini, Pak. Segelas ini bagi 3, sahabat tani ya, karena baru ditanam tadi malam, sahabat tani. Nah, kita kocorkan. Kita bagi 3 dalam 1 gelas ini, sahabat tani. Ini mantan timun, sahabat tani ya. Timunnya sudah kita cabut. Lalu sekarang kita ganti dengan tomat, sahabat tani ya. Udah langsung tumbuh, alhamdulillah, sahabat tani ya, untuk tomatnya.
Wah, ada kutu kebul juga sahabat tani. Nah, ini sudah berbahaya ini. Ini harus kita spray. Nanti sore kita spray sahabat tani ya dengan demolis. Insya Allah ini tanaman tomat ini dapat harga ya, karena tahun kemarin admin menanam bulan ini kena harga ya ketika kita menjualnya.